Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Qala rabbi sirakli saddari wa yassirli amri wahlul khlul min lisani yafruhu qawli amma ba'du Sahabat-sahabat pemirsa -sahabat Imam Ghazali 99 Kali ini saya akan menyampaikan salah satu fadilah daripada mewiridkan asma'ul husna yaitu al-bari'uh ya bari'uh jadi apa yang akan saya sampaikan ini terdapat dalam kitab sumu sul anwar wa kunu zul asror pada halaman ke sebelas yaitu bab yang kedua fi khawasi asma'illahil husna di dalam Halaman ke-11 disampaikan ismuhu ta'ala al-Bari'. Uh. Adapun nama Allah al-Bari'. Uh. Man qara'a hadzal isma al-a'dad al-waqiah alaihi fi waktin sa'idin. Barang siapa yang mengingatkan, mewiridkan al-Bari'u uh. Dengan hitungan jumlah yang sesuai dengan hitungannya. Yaitu hitungan menggunakan hitungan abajadun. Jadi kalau dihitung jumlah keseluruhannya dari lafat al-bari'u. Yaitu adalah 213. Jadi sahabat-sahabat mewiritkannya sebanyak 213. Fi waktin sa'idin pada saat sa'id. Jadi sahabat-sahabat silahkan lihat jadwal tentang peredaran bintang yang sudah saya upload di tab komunitas pada channel YouTube ini. Jadi sahabat-sahabat bisa melihatnya. Begitu juga dengan jadwal hitungan Asma'ul Husnanya juga ada. Silahkan sahabat-sahabat cari di tab komunitas pada channel Imam Ghazali 99 ini. Baik sahabat-sahabat mari kita lanjutkan. Jadi barang siapa yang mewiridkan atau melikirkan al barioh sebanyak 213 pada waktu sa'id, wadawa ma'alayhi muddatan minal a'wam, dan mendawamkan zikir itu sampai bertahun-tahun, artinya tidak cukup satu tahun, melikirkannya harus lebih dari satu tahun, wakilah minimal satu tahun tidak putus setiap harinya maka sahabat-sahabat sekalian akan mempunyai asror atau rahasia mempunyai fadilah sesuai dengan apa yang saya sampaikan di kitab ini jadi selama satu tahun jangan sampai terputus jadi istiqomah pada waktu sa'id yang sama fa inna ahlal askomih Ahum ala maka orang-orang yang bisa melikirkan Ya bari'u selama bertahun-tahun Dan selama setahun itu tidak terputus Artinya setiap harinya menyambung Maka sahabat-sahabat sekalian Akan oleh Allah akan dijadikan orang-orang Yang ketika sakit itu tidak bisa sembuh Kecuali lewat tangan sahabat-sahabat sekalian Artinya apa sahabat-sahabat sekalian, oleh Allah akan diberikan sesuatu yang bisa membuat orang lain yang sakit akan menjadi sembuh. Hatta innahu idha Sehingga ketika sahabat-sahabat sekalian menepuk orang yang sakit, jadi dengan menepuk orang yang sakit wa dzakaruha wa ismah kemudian sahabat mengucapkan menzikirkan e, al uh ini zahabat tilkal maka rasa sakit yang diderita oleh orang tadi yang ditepuk oleh sahabat-sahabat sekalian akan menjadi hilang masah ala ainin lam jika sahabat-sahabat sekalian uh, mengusapkan tangan sahabat-sahabat kepada orang yang tidak bisa melihat atau orang yang rabun baik itu rabun dekat maupun rabun jauh. sohibuha jadi ketika sahabat-sahabat sekalian mengusap tangannya kepada mata orang yang rabun atau orang yang tidak bisa melihat jadi di sini lam yubesir biha orang yang tidak bisa melihat dengan matanya fa yaruddu alaihi basarahu maka Allah dengan izin Allah di sini dengan izin Allah Allah akan membuat orang tadi yang diusap matanya akan bisa melihat kembali. Atau ketika rabun maka orang tersebut akan bisa melihat lagi dengan sempurna. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati ini adalah fadilah daripada memikirkan Asma'ul Husna Al-Bari'uh. Jadi sahabat-sahabat sekalian dalam melikirnya harus istiqomah pada saat sakit, ingat pada saat sakit. Jadi, setiap harinya pasti berbeda-beda. Makanya, sahabat-sahabat sekalian harus melihat jadwal peredaran perbintangan. Jadi, karena setiap harinya berbeda, hari Ahad, hari Senin, Selasa itu berbeda-beda. Silahkan pilih jamnya, sesuaikan dengan jadwal sakitnya. Maka insya Allah, sahabat-sahabat mempunyai dua uh, keistimewaan. Yang pertama akan menjadi orang yang mempunyai tangan sakti dengan tangannya setiap sesuatu yang disentuh akan menjadi sembuh dan juga tangannya menjadi sakti setiap orang yang tidak bisa melihat atau orang yang rabun ketika diusap dengan tangan sahabat-sahabat sekalian akan menjadi normal kembali seperti sedia kala. Baik sahabat-sahabat pemirsa ini yang bisa saya sampaikan mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.